kepujian dipanjatkan hadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini Allah himpunkan kita di dalam surau yang mulia ini bagi memperingati manusia yang paling mulia. Tak ada manusia yang lebih mulia daripada manusia ini. Yang kita sambut keputeraannya pada malam ini dan juga pada malam-malam yang lain. Seluruh negara menyambut, sama ada peringkat kampung, peringkat daerah, peringkat jajahan, peringkat negeri maupun peringkat negara menyambut hari keputeraan baginda. Bukan kerana nak mengadakan majlis hari jadi macam hari jadi yang lain-lain tu, tetapi kita nak mengkaji, nak menganalisis. Kata orang sekarang ni analisa, yang barunya analisis perjuangan Nabi, pengajaran Nabi, apa yang ditinggalkan oleh Nabi kepada kita supaya jadi ikutan kepada kita. Kerana dia ni Allah jadikan orang yang paling sempurna. Tak ada yang lebih sempurna daripada baginda yang kita sambut hari keputeraannya malam ini. Sebab itu dalam berjanji disebutkan oleh Syekh Ja'far Abu Zanji sebagai akmalan nas, kan, ya? Wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nas zatin wa sifatin wa khuluqin saniyah. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sesempurna-sempurna manusia, sama ada zatnya ataupun parasnya, akhlaknya dan sifatnya, semuanya sempurna belaka. Dan begitu juga ajaran-ajarannya adalah datangnya dari Allah yang menjadikan alam ini, menjadikan kita ini, menjadikan semua perkara yang ada di alam ini Allah yang menjadikan. Maka Allah lah yang layak untuk memberikan apa-apa peraturan kepada makhluknya. Yang ditinggalkan Allah satu cara hidup yang sempurna. Kalau kita baca Quran, kita akan jumpa satu ayat yang berbunyi al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Kali lagi, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku telah sempurnakan cara hidup bagi kamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah cukupkan untuk kamu nikmat aku. Wa raditu lakumul islama dina, dan redolah aku Islam itu sebagai anutan bagi kamu, sebagai cara hidup bagi kamu. Daripada ayat ini kita faham bahawa Islam yang Allah turunkan kepada makhluk, kepada manusia hari ini adalah satu cara hidup yang sempurna. Selalu orang-orang barat menyebutkan dia sebagai satu way of life. Tapi apa arti way of life? Cara hidup. Semuanya ada dalam cara hidup ni. Apa saja dalam kehidupan kita ni ada dalam Islam. Daripada sekecil-kecil perbuatan sampai sebesar-besar perkara ada dalam Islam. Yang kita ni menganut agama Islam, jadi kita kena ikut cara Islam dalam apa jua bidang kelakuan yang kita buat. Daripada bangun tidur sampai kita tidur balik, mesti ikut cara Islam. Daripada sekecil-kecil perbuatan sampai kepada sebesar-besar perkara, mesti ikut cara Islam yang diajarkan kepada kita oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebab itu Allah sudah lengkapkan Islam. Sebab itu Allah sudah sempurnakan Islam. Apa saja yang kita buat semua ada dalam ajaran Islam. Sebut je apa benda. Daripada sekecil-kecil perbuatan sampai sebesar-besar perkara ada dalam Islam. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, ada dak Islam mengajar kita macam mana nak menguap?
Ada ke tak ada? Kali lagi, ada dak Islam ngajar kita macam mana nak berosin? Ada dak Islam ngajar kita macam mana nak buang kuku? Itu semua yang kecil-kecil lah tu. Ada dak Islam ajar kita macam mana nak oh-oh? Tahu ke oh-oh dari mana? Ada dak Islam ngajar kita macam mana nak mamam? Ada. Apa yang tak ada? Cakap apa? Ha. Ada ada dak Islam ngajar kita nak macam mana nak kenuri kenara? Ada dak Islam ngajar kita macam mana nak didik keluarga? Semuanya ada dalam Islam. Islam itu satu agama yang lengkap. Lengkap artinya sempurna. Eh? Tidak ada cacat celah. Tidak ada sesuatu yang ketinggalan. Semuanya ada dalam Islam. Ada dalam Islam. Dalam Islam ni hiburan. Ada ke tak ada? Ada tak dalam Islam ini sukan? Ada tak dalam Islam ini kenduri kenara? Ada tak dalam Islam nikah kahwin? Ada tak dalam Islam pendidikan? Apa yang tak ada? Semuanya ada. Eh? Asalkan nama namanya kehidupan, semuanya ada dalam Islam. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita tahu semuanya ada dalam Islam, buat apa kita ambil cara lain daripada Islam? Everything is there in Islam. Jemaah boleh cakap orang putih pula. Apa saja semuanya ada dalam Islam. Mengapa kita hendak cara hidup lain? Kita dah mengaku Islam itu sempurna. Kita dah mengaku Islam itu best. Kita dah mengaku Islam itu selamat. Kita dah mengaku Islam itu cantik. Kita dah mengaku Islam itu bermanfaat. Ya, tiba-tiba kita ikut cara lain, ngapa? Sedangkan kita sendiri mengaku Islam is the best religion. Tiba-tiba kita ikut cara lain. Ha, bila berhibur, ikut hiburan cara Korea. Sebenarnya kata di Saudara Zali tadi. Eh? Bila berhiburan, ikut cara Amerika. Bila bersukan, ikut cara England. Eh? Ha. Bila kebudayaan, ikut cara Jepun. Sedangkan kita dah ada cara kita tersendiri. Eh? Islam itu sudah ada caranya tersendiri. Eh? Karena Islam itu sudah perfect. Islam itu sudah sempurna. Islam itu sudah complete. Kata Allah. Tahu apa kata complete? Ha. Apa pun semuanya ada dalam Islam. Atau kenapa cari cara yang lain? Kenapa nak cari cara hidup yang lain? Ha. Bila sudah sesuatu itu sempurna, sesuatu itu lengkap, sesuatu itu complete, kita ambillah yang sempurna, yang complete, yang lengkap tu. Yang lain tu mana ada complete? Tak ada. Mana ada sempurna? Mana ada lengkap? Ha? Ha. Jadi kita dah tahu Islam itu sempurna. Mengapa kita nak ambil cara hidup yang lain? Ya. Cuba saya tanya orang yang belakang tabiul. Ada tak orang belakang tabiul? Ada ya? Ha. Kalaulah suami puan-puan di depan ni sempurna, lengkap, ya? Ha, yang pertama muda, yang kedua kaya, yang ketiga pemurah, yang keempat lemah lembut, yang kelima romantik. Tahu ke romantik? Ha, cakap dengan isteri tu mayang. Ha, manja aja dengan isterinya. Manggil isterinya apa? Ling kata. Bukan kop ya, jangan tambah kop, ling aja. Ha, ya? Manja aja dengan isteri dia. Ha. Ya, tak pernah marah. Tak pernah rungut rangat. Tak pernah masam muka. Ndak idak suami lain. Saya nak tanya yang ni, ndak ke tak ndak suami yang lain? Ndak. Ha. Tak ndak, kerana suami kita sudah sempurna. Akhlaknya sudah paling baik. Dia pemurah. Kaya pula tu. Tak ndak kita yang lain. Muda pula tu.
Bukan tua ganjil macam orang cakap ni, muda lagi. Ha. Ha, kita tak nak yang lain. Cuba kita tanya orang depan tu pula. Kalaulah isteri tuan-tuan itu sempurna, yang pertama muda, yang kedua cantik, yang ketiga seksi, yang keempat pandai memasak, yang kelima manja, yang keenam taat kepada suaminya, yang ketujuh sentiasa senyum, tak pernah masam, yang kelapan sentiasa menjaga kebajikan suaminya. Kalau adalah isteri yang macam itu, tidak ada isteri lain. Ha, tuan-tuan, tidak ke tak tidak? Yang itu tidak. Kerana orang lelaki ni memang orang itu. Eh? Ha. Dia macam mana elok pun isterinya, nengok perempuan lain tidak juga. Ha, walaupun dia tua ganjut macam orang cakap ni. Eh, teringin lagi tu tau. Ha, eh? Ha, itu orang lelaki tu biasa lah tau. Islam tu macam itulah. Dia sudah sempurna. Dia sudah lengkap. Dia sudah komplit. Jadi buat apa kita cari hidup yang lain? Lagipun tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita ikut cari hidup yang lain, ya, Tuhan tak terima. Tuhan tak terima cari hidup yang lain bercari hidup Islam. Ya? Mana tahu? Quran khabar. Semak balik ke rumah tengok surat surah Ali Imran ayat 85. Apa kata Allah? Wa man yabtaghi ghayral islam diina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin, kata Allah. Surah apa? Sudah khabar tadi dah. Surah apa? Ali Imran ayat 85. Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada Islam, hiburan ikut Korea lagi, makan minum ikut China komunis, kebudayaan ikut Jepun lagi, pendidikan ikut British, akhlak ikut Amerika, kalaulah cari lain daripada cara Islam, apa penerimaan Allah? Falan yuqbala minhu, kata Allah, ya. Maka sekali-kali tidak diterima oleh Allah darinya. Ya, no way Allah will accept. Tak ada jalan Allah nak terima. Ya. Wa fil akhirati minal khasirin, dan orang itu di akhirat nanti tergolong ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Kalau orang tu rugi di akhirat, ke mana agaknya? Ha, kalau rugi ke mana? Neraka lah. Kalau untung ke mana? Syurga lah. Atin nak neraka ke nak syurga? One more time. Nak neraka ke nak syurga? Kalau nak syurga, ikut Islam ke? Tak usah ikut Islam. Ikutlah Islam. Apa saja kita buat mesti ikut Islam. Semayang ikut Islam, puasa ikut Islam, berpakaian ikut Islam, kenuri-kenara ikut Islam, nyanyian ikut Islam, sokan ikut Islam, ekonomi ikut Islam, pentadbiran ikut Islam, pemerintahan ikut Islam, kebudayaan ikut Islam, apa saja kena ikut Islam. Ya? Jangan ada sesuatu perkara yang kita tolak tentang Islam. Apa saja yang didatangkan oleh Allah, kita kena ikut. Kena jadikan Rasulullah itu sebagai contoh dan suri tauladan. Itu cara Islam. Cara Islam ialah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya cara Islam. Lain daripada cara Rasulullah, itu bukan cara Islam. Sebab itu Allah jadikan Nabi Muhammad itu manusia yang paling lengkap, manusia yang paling sempurna, manusia yang paling agung. Segala-galanya lengkap, sempurna dan apa betul. Tak ada satu pun dalam diri Rasulullah itu yang salah, yang boleh kita cela, yang boleh kita bangkang. Tak boleh.
apa saja yang Rasulullah buat itu adalah itulah yang terbaik. Sebab itu kita kena jadikan baginda itu sebagai contoh dan suri teladan. Mana tahu Allah kabur itu, bacalah Quran, baca surah Al-Ahzab ayat 21. Sekali lagi, surah apa? Al-Ahzab ayat 21. Apa kata Allah? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Kata Allah ya, laqad kana lakum, sesungguhnya bagi kamu, fi rasulillah, dalam diri Rasulullah itu, uswatun hasanah. Apa ni uswatun hasanah? Contoh yang paling baik. Uswatun hasanah liman kana yarjullah, bagi sesiapa yang berharap nak berjumpa dengan Allah. Yaumal akhir, pada hari akhirat nanti. Wa zakarallaha katsira, hendaklah dia banyak mengingati Allah dengan ingatan yang banyak-banyak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita diperintahkan oleh Allah ya, supaya menjadikan baginda itu ikutan bagi kita, contoh bagi kita, tauladan bagi kita. Kerana dia adalah manusia yang terbaik. Yang lain tak ada sebaik Rasulullah. Ya, Rasulullah itu adalah guru yang terbaik. Rasulullah itu adalah pendakwah yang terbaik. Rasulullah itu adalah suami yang terbaik. Rasulullah itu adalah pentadbir yang terbaik. Rasulullah itu adalah pendidik yang terbaik. Rasulullah itu adalah bapa yang terbaik. Rasulullah itu adalah panglima perang yang terbaik. Rasulullah itu adalah ahli perniagaan yang terbaik. Ya, Rasulullah itu adalah pemimpin yang terbaik. Apa saja, dia ni orang yang terbaik. Itu sebab Allah suruh kita ikut dia kerana dia yang terbaik. Ya? Kalau Rasulullah tu ada mencuri, Rasulullah tu ada merompak, Rasulullah tu ada berzina, Rasulullah tu ada merogol, adakah Allah suruh kita ikut Rasulullah? Adakah Allah suruh kita ikut? Tak ada, kerana dia itu tak pernah melakukan perkara yang haram. Tak pernah melakukan perkara yang makruh. Tak usahkan yang makruh, tak usahkan yang haram. Yang tidak aula pun tak pernah dia dilakukannya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu semua yang terbaik belaka. Nah, semayang Rasulullah adalah semayang yang terbaik. Puasa Rasulullah adalah puasa yang terbaik. Pendidikan Rasulullah adalah pendidikan yang terbaik. Dakwah Rasulullah adalah dakwah yang terbaik. Pakaian Rasulullah adalah pakaian yang terbaik. Pemerintahan Rasulullah adalah pemerintahan yang terbaik. Apa saja sebutnya, semua yang terbaik. Sebab itu kita kena jadikan baginda sebagai contoh dan suri teladan. Kalau boleh ikut yang lain, kalau hendak berjumpa dengan Allah, hendak ke tanda berjumpa dengan Allah. One more time, hendak ke tanda berjumpa dengan Allah. Kamu tak hendak pun ya? Tak ada jawab ni meh? Kali lagi, hendak ke tanda berjumpa dengan Allah? Tak cukup kuat. Sekali lagi, hendak ke tanda berjumpa dengan Allah? Tidak, nak jumpa dengan Allah bukan ada di kampung pasir ni, bukan ada di batu masjid, bukan ada di kampung Jawa sana, ya, bukan ada di Banik, bukan ada di Batu Tiga. Nak jumpa dengan Allah di mana? Di mana? Di dalam syurga. Bermakna kalau nak jumpa dengan Allah, kena masuk syurga dulu, baru dapat berjumpa dengan Allah. Nak masuk syurga syaratnya ada dua aja, bukan banyak. No. Wallazina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang menjadi penghuni-penghuni syurga. Kekal abadi mereka di dalamnya selama-lamanya.
Jadi bermakna nak masuk syurga ada dua je syaratnya. Apa syaratnya? Beriman dan beramal soleh. Itu aja. Sekali lagi, apa syaratnya? Beriman dan beramal soleh. Ah, senang ke juga? Senang ke susah tuan-tuan dan puan-puan? Banyak ke sikit? Sikit aja. Senang ke susah? Senang. Apa yang senang? Apa yang senang? Nyebutnya. Muatnya belum tahu. Cuba tengok pagi esok. Ada tak subuh ramai ni datang? Saya mana tahu. Tanya Lali lah. Ha? Saya tak ada pernah main subuh sini. Banyak lain ada. Ha, ya? Ceramah pun ada. Dulu siang ada saya ceramah Zuhur. Ha, masa dulu untuk sidangnya dulu tau. Ha, masa Allah yang raham Haji Imran. Ya? Ada pernah saya ceramah ni dulu. Ha, tapi tuan-tuan tak ingat kan ni. Pernah dulu. Tapi subuh tak pernah. Ya, kalau senang esok, ah ramai ni lah subuh esok. Agak-agaknya ramai ni esok. InsyaAllah kata. Sebutlah. InsyaAllah ramai ni kata. Ha? Ha. Jadi dua je syaratnya. Beriman dan beramal. Boleh. Baru dapat masuk syurga. Bila dapat masuk syurga, baru boleh berjumpa dengan Allah Ta'ala. Ha, dalam syurga je, lain tempat tak ada. Ha, jangan cari syurga di mana, jangan cari Allah di mana. Jangan cari Allah di kampung Fasyur, jangan cari Allah di kampung tersusun yang sana tu, yang dekat Ustaz Azmi tu. Jangan cari Allah itu, tak jumpa. Nak cari Allah di mana? Di dalam syurga. Nak masuk syurga, kena ada beriman. Jaga akidah tu nombor satu. Ha, ya? Nombor satu akidah tu. Kerana perkara pertama yang ditanya oleh Allah di akhirat besok ialah tentang apa? Tentang akidah. Soalan yang pertama apa? Ya Allah, soalan tu dah bocor. Semua orang dah tahu soalan tu. Apa ditanya? Mar Rabbuka. Mar Rabbuka. Man tu ya. Man tu jumpa ngerom. Mar jadinya. Mar Rabbuka. Apa kata Mar Rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Kalau kita dalam dunia ni menyembah lain daripada Allah, Allah pun sembah, yang lain pun sembah juga. Kita tunduk kepada Allah, tunduk juga kepada undang-undang lain, kita tunduk juga. Agak-agak boleh jawab ke? Tuan-tuan boleh jawab ke? Ha, marah buka ontah hidup lu tahu ke tak? Ha? Eh, tak faham ke dalam bahasa ni? Sebuah lah. Ha? Marah buka ontah hidup lu tahu ke tak? Tahu? Ha? Dedom bagi dia malaikat. Ha. 70 hasta terbenam ke bumi tau. Ha, betul tanya ni, "Waman nabiyuka?" Nyong orang ngerti kata belum? Tu bagi dia. Ha. 70 hasta terbenam di dalam bumi. Congkir balik, tanya lagi, "Wama imamuka?" Ha, ya. Ya, ingatnya imam mayang tu. Ha, dia pun tanya, "Imami siapa ke nama tu imam tadi?" Ha, siapa nama tu imam tadi? Ha? Naim. Ha. Ha, Naim imami katanya. Dentum bagi dia malaikat. Padahal imam kita bukannya Naim. Di akhirat nanti kita kena jawab imam apa? Imam kita. Al-Quranu imami. Tapi dalam dunia tak pernah ikut Quran. Tak pernah rujuk Quran. Baca pun tak pernah. Ha, macam mana nak jawab Al-Quranu imami? Ya? Jadi sebab itu perkara pertama yang kita kena jaga betul-betul tuan-tuan kalau nak mengikut Rasulullah lah. Kalau tak masuk syurga lah, tak nak masuk syurga, tak apa lah. Ada orang tak nak masuk syurga? Ada. Lantok lah kata dia aku, siapa yang masuk neraka? Ada tak orang cakap begitu? Ada ke tak ada orang cakap begitu? Ada. Ha, ya? Orang yang begitu tak apa? Ha, ya? Ha, tak payahlah dia beri-beri benar nyambut Maulid Rasul. Dia bukan percaya dengan Rasulullah pun. Ya? Ha. Kalau tak masuk syurga, kena beriman dan beramal soleh. Baru dia dapat masuk syurga. Di dalam syurga esok tuan-tuan dan puan-puan, ya, kita ni esok. Kita ke deme esok dalam syurga ni? One more time. Kita ke deme? Yang dapat syurga esok kita ke deme? Kita deme? Ada yang kata ke deme? Kita tak masalah, tak masalah tu. Ha, kerana kita ni mengikut Allah, mengikut apa yang disangkakan oleh hamba-Nya. Ha, kalau dia merasakan dia tak merasa masuk syurga, tak masuk lah tu.
Ha, kita mesti positive thinking. Berfikir dengan positif. Ha, bila kita masuk syurga esok, eh, Allah datang kepada kita. Eh, Allah tegur kita, tanya kita. Wahai hamba-hamba, eh, tak ke tanda ni. Ha, kalau tak dengar benar ni, ngantuk. Eh? Ha, eh? Tak. Ha, kalau tak dengar betul-betul. Jangan sembang belakang. Ha, eh? Tuhan tanya. Apa lagi nikmat yang belum kamu terima, wahai hamba-hambaku? Kata Allah. Kita pun jawab, kami telah menerima segala-galanya, ya Allah. Ya, tidak ada yang ketinggalan, ya Allah, semuanya telah kami terima. Ini ahli syurga ni, bukan ahli neraka. Ha, orang neraka dah masuk neraka dah. Jadi kami sangat bersyukur padamu, ya Allah. Oleh kerana itu, ya Allah, izinkanlah kami sujud kepadamu. Allah jawab, dalam syurga mana ada sujud lagi. Ha, dalam syurga bukan tempat nak sujud, ya. Dalam syurga tempat apa? Tempat enjoy. Tahu kerti enjoy? Berseronok, bersukaria je. Mana ada sujud-sujud lagi katanya. Tetapi oleh kerana kamu minta pada aku, maka aku izinkan kamu sujud bagi kali yang terakhir. This is your last time, kata Tuhan. Eh, Tuhan tak kata jangan putih ke? Ha, this is your last time, kata Tuhan. Sujud kamu. Wahai hamba-hambaku, sujud kamu, kata Allah. Kita pun sujud. Semua sujud. Saya sujud, tuan-tuan sujud, tu imam sujud. Ya? Ha, segala-galanya sujudlah. Ya? Tok Sidang sujud. Ha, lagi? Ha, Haji Nazri sujud. Ha, Haji Nazri sana lah, bukan sini. Ya? Ha, semuanya sujud. Haji Wahid tu sujud. Ha, ya? Ya. Tahu berapa lama sujud? Tahu berapa lama sujud? Ha, tuan-tuan? 40 tahun sujud. Sujud aja yo. 40 tahun. Tak ada lenguh-lenguh, tak ada letih-letih, tak ada jemu-jemu. 40 tahun lama. Sehinggalah Allah perintahkan, wahai hamba-hambaku, angkat kepala kamu. Baru kita angkat kepala. Ha, ini dia. Belum jumpa lagi tu, baru Allah cakap dengan kita baru. Ha? Ha. Dalam dunia ni lalu ke sujud 40 tahun. Ha? Ha? Kalau karang lah, main isyak lah, saudara Naim ni jadi imam juga, mau ditampuinya 10 minit sujud, macam mana kan? Ha? Agak-agak macam mana kita di belakang? Ha? Macam mana kan? Ha, tengok tu, udah ke belum? Udah ke belum? Udah ke? Terang sujud ni? Udah ke belum? Udah ke belum? Udah ke belum? Angkat kepala tu. Ui, belum weh, kena letak. Ha, itu kalau kita, tapi dalam syurga tak ada apa itu. Tenggelam, karam ia dengan kerinduan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun 40 tahun tak terasa 40 tahun, seronok benar. Every second bermakna baginya. Seronok benar. Ya. Eh, ndak ke tanda ni. Ya Allah, diam ni tak. Tak minat kau ya. Ndak ke tanda ni. Ha, ndak. Inilah dalam syurga ya. Oh, sujud semua. Ha, kita pun bangkat kepala. Ha, lepas itu Allah panggil nabi-nabi yang dahulu. Ya, dipanggil Nabi Musa. Disuruh Nabi Musa membaca kitabnya yang bernama Taurat. Nabi Musa pun baca. Lepas itu dipanggil Nabi Isa. Nabi Isa pun disuruh membacakan kitabnya yang bernama Injil. Nabi Isa pun baca. Lepas itu dipanggil pula Nabi Daud. Nabi Daud pun membaca kitabnya yang bernama Zabur. Punyalah merdu suara Nabi Daud. Tenggelam kita. Karam kita dalam menikmati suara yang amat merdu sekali lagi. Kerana Nabi Daud ni terkenal dengan suara yang merdu. Kalau dia membaca Zabur tu dalam dunia dulu, zaman dia dululah, tengah baca Zabur tu, suara yang begitu sedap, begitu merdu, burung tengah terbang berhenti tau. Tengah terbang tu, berhenti di awang-awangan. Bukan hinggap di pokok, hinggap di mana-mana. Tak ada di tengah awang. Kerana sedap benar suara Nabi Daud. Ha, ya? Ha, hari ini kalau mangi nyanyi, burung berhenti ke? Ha? Ha, kalau Siti Nurhaliza nyanyi, berhenti ke burung? Tambah-tambah terbang lagi, anggul. Ha, ya? Ha, ini berhenti burung tu. Kerana kemerduan suara Nabi Daud.
Ya. Sampai ada lagu Urbana tu, Nabi Daud. Ada lagu Urbana mengenai Nabi Daud tau. Tunduk menangis Siti Fatimah mendengar suara Nabi Allah Daud. Ah, itu lagu Segedup namanya. Orang Perak tahulah, orang Kampung Gajah tahulah, orang Batu Masjid ni tak tahu dia mah. Ha, ya? Nama lagunya lagu Segedup. Lagu Korbanan tau. Tahu Korbanan? Ha, orang sini panggil Kompang, orang Kampung Gajah dia panggil Korbanan. Ha, ya? Tu nama lagunya lagu Segedup. Pukulnya pun special, bukan pukul biasa tu, pukul kincat nama pukul. Ya, sini katanya apa? Tunduk menangis Siti Fatimah mendengar suara Nabi Allah. Padahal bila pernah Siti Fatimah dengar suara Nabi Daud. Ya Allah, dia kenal ke Siti Fatimah ni? Anak siapa? Ha, Siti Fatimah ni anak siapa? Anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu zaman ke dengan Nabi Daud? Siti Fatimah dengan Nabi Daud satu zaman ke? Lain, tak pernah dia dengar suara Nabi Daud pun. Tapi nak menggambarkan kemerduan suara Nabi Daud tu sampai ulama-ulama gubal. Ha, seni kata yang menggambarkan kemerduan suara Nabi Daud sampai menangis Siti Fatimah mendengarnya. Ha, ya. Kemudian dipanggil pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diperintahkan Nabi membaca Al-Quran kerana Nabi Muhammad diturunkan Al-Quran. Daud membaca Zabur, Musa membaca Taurat, apa namanya? Isa membaca Injil. Nabi Muhammad membaca Al-Quranul Karim. Nabi Muhammad pun baca Surah Al-An'am. Tengok Surah Al-An'am, cari mana dia dalam Quran. Rupa-rupanya tuan-tuan dan puan-puan, suara Nabi Muhammad itu 70 kali ganda lebih merdu daripada suara Nabi Daud. Kita yang kita faham, yang kita belajar dalam sirah, dalam sejarah, orang yang paling sedap suaranya, orang yang paling merdu suaranya ialah Nabi Daud. Tapi rupanya Nabi Muhammad itu 70 kali ganda lebih merdu suaranya daripada Nabi Daud. Itu sebab dia disuruh kemudian daripada Nabi Daud. Kerana dalam syurga ni dia makin lama makin sedap, makin lama makin hebat, makin lama makin makin lazat. Makin lama makin merdu. Nabi Muhammad pun baca, kita pun lagi lah seronok. Lagi tenggelam. Ya, lagi rindu. Merindui suara Nabi Muhammad itu. Kemudian Allah sendiri membaca dari kalamnya. Yang ini kena jaga akidah tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Kerana Allah itu bukan bersuara, bukan berhuruf. Tapi dia membaca daripada Al-Quranul Karim. Kalamnya itu Al-Quranul Karim lah ya. Dia baca surah Ar-Rahman. Ada ke korang dengar surah Ar-Rahman ni? Ya, Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bi husban, wan najmu wasyajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنحل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان وجوه ما بدو وجوه ما فبأي آلاء ربكما تكذبان yang banyak فبأي آلاء ربكما تكذبان itu surah tu surah apa Ar-Rahman. Lagilah kita tidak tentu keharuan, tentu haruan ya. Kerana tenggelam dengan kemerduan. Bukan ada suara ya. Kemerduan bacaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacaan dari Allah sendiri. Ya. Bukan ada suara, bukan ada huruf ya, tapi tak macam mana? Macam mana? Entah. Itu betul jawabnya. Ya, dia bukan ada suara, bukan ada huruf, bukan berbunyi, tak ada. Macam mana dia baca? Entah. Indak ke tak nak ni? Kali lagi indak ke tak nak? Punyalah seronoknya. Ini dalam syurga tau.
Kemudian Allah perintah kepada hamba-hambanya, mahukah kamu aku bukakan tabir sehingga kamu dapat melihat wajah aku? Ada orang tanda, angkat tangan. Mahukah kamu aku singkapkan tabir dinding tu, ya, aku singkapkan segala dinding itu supaya kamu dapat melihat aku? Tak kata tak? Ada orang tanda, angkat tangan. Ya. Semua orang kata, bala ya Allah, bahkan ya Allah, kami tak ya Allah. Maka Allah singkapkan tabir dan kita pun melihat wajah Allah. Ketika itu lagilah kita berseri-seri muka kita. Wujuhun yawma izin nazirah ila rabbiha nazirah. Pada hari itu muka mereka berseri-seri. Kerana kepada Tuhan mereka, mereka dapat menelik. Tengok betul-betul wajah Tuhan. Berseri-seri muka kita betul. Ini bagi orang-orang yang layak masuk syurga. Nak masuk syurga, kena jadikan Nabi Muhammad itu sebagai, ya Allah, sebagai contoh, sebagai tauladan, sebagai ikutan. Kerana Islam itu dah lengkap, Nabi Muhammad pun lengkap. Jadi ditinggalkannya satu sistem hidup yang lengkap. Semua ada dalam Islam. Tak boleh ikut cara lain. Sama ada individu atau masyarakat ataupun negara, mesti ikut Islam dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan. Kerana Allah suruh ni. Dalam Quran Allah ada sebut, ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwatish shaitan innahu lakum aduwwum mubin, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu ke semuanya sekali. Semua kita ni kena amalkan Islam semua sekali. Jangan pilih-pilih. Everything you do must be Islamic. Kalau tidak, jangan, mati dulu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati selagi kamu tidak Islam kesemuanya. Semayang Islam, lagi puasa Islam, keluarga Islam, pakaian Islam, masyarakat Islam, perniagaan Islam, kebudayaan Islam, hiburan Islam, sokan Islam, jual beli Islam, rumah tangga Islam, apa saja mesti ikut cara Islam. Ini dia pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perintah dari Allah juga tu. Wa ma atakumur rasul fakhuzuh, kata Allah. Apa saja yang didatangkan kamu dari Rasulullah itu hendaklah kamu ikuti. Whatever that comes from Rasulullah kena kita ikuti. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang oleh Rasulullah kepada kamu, jangan kamu buat. Fantahu, tinggalkan. Hari ini berapa ramai orang yang mengikut perintah, ya, perintah Allah. Ini ayat Quran saya baca tadi ni. Berapa ramai manusia yang melanggar perintah Allah? Berapa ramai manusia yang melakukan benda yang dilarang oleh Allah Ta'ala? Berapa ramai yang buat tak kisah je? Allah kata riba tu haram. Ramai ada orang terlibat dengan riba. One more time. Ramai ke ada orang terlibat dengan riba? Yang terlibat dengan riba tu termasuk semua golongan. Kadang-kadang ulama pun ada terlibat dengan riba. Beli rumah riba, beli toka riba, beli apa lagi? Beli televisyen riba, beli peti ais riba, beli komputer riba. Beli apa lagi? Semua segala-galanya riba belaka. Sedangkan Allah kata dalam Quran apa? Wa ahallallahu al-bai' wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tapi riba lah jadi amalan manusia hari ini. Dia tak sedar yang memperkenalkan riba itu kepada masyarakat Islam ialah siapa? Yahudi. Riba itu sistem Yahudi. Mereka lah yang memperkenalkan sistem riba kepada masyarakat Islam. Sehingga dah jadi menyeluruh dan semua orang mengamalkannya. Termasuk ulama-ulama, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah dan sebagainya. Semuanya riba belaka. Kenapa? Budak tak ada rasa berdosa. Sedangkan Allah mengharamkan riba.
Ini yang berlaku hari ini, tuan-tuan dan puan-puan. Ya? Ha, kenapa? Kerana kita salah tafsir tentang Islam itu sendiri. Ramai orang salah tafsir tentang Islam itu sendiri. Jangan menyolong hati dengan saya. Saya bukan hati tuan-tuan. Tuan-tuan tidak. Ha, ya? Orang lain. Di mana? Di mana yang orang itu? Di Korea dah pandai. Oh, 2-3 kali ikut saya dah pandai. Ha, yang orang itu Korea. Bukan orang Melayu. Terlibat dengan riba, terlibat dengan apa sajalah perkara yang dilarangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Allah perintahkan kita masuk dalam Islam kesemuanya sekali. Yeah, whatever you do, everything must be Islamic. Apa saja dari sekecil-kecil perbuatan sampai sebesar-besar perkara, kena ikut Islam. Tadi yang kecil-kecil itu sendiri, ada tak saya kabar yang kecil-kecil tadi? Menguap ikut Islam, berhasil ikut Islam, ikut Islam, buang kuku ikut Islam, tidur ikut Islam, mamam ikut Islam, minum ikut Islam. Itu yang kecil-kecil itu. Kalau yang itu pun kita diperintahkan supaya ikut Islam, pendidikan tak payah ikut Islam ke? Ha? Akhlak tak payah ikut Islam ke? Akhlak tak payah jadi kalau Rasulullah itu sebagai contoh. Begitu kan? Sedangkan akhlak Rasulullah itu macam mana? Akhlak Al-Quran. Ditanya kepada isterinya Aisyah, ya, wahai Aisyah, macam mana akhlak Rasulullah itu macam mana? Apa jawab Aisyah? Kana khuluquhul Quran, kata Aisyah. Adalah akhlak Nabi itu adalah akhlak Al-Quran, ya. Itu akhlak Nabi, akhlak